Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke wisata yang bernama Hutan Pinus Limpak Uwus. Ya, wisata ini berada di daerah Baturaden, Purwokerto ya. Ya, posisi kita sekarang sudah berada di Jalan Raya Baturaden. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di gerbang utama kawasan wisata Baturaden ya teman-teman. Ya, ini kita sedang melewati gapura kawasan wisata Baturaden. Iya, untuk kondisi jalannya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, karena untuk ke wisata Baturaden jalannya itu menanjak. Ya, jadi teman-teman harus memeriksa kondisi kendaraannya dulu ya, agar bisa melakukan perjalanan dengan lancar. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di perempatan di kawasan wisata Baturaden ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang baru. Ada tugu selamat datang Baturaden yang sudah diperbarui ya, teman-teman. Bisa kita lihat. Ya, di perempatan ini jangan lupa kita belok ke arah kanan. Ya, sebentar lagi ada pertigaan. Ya, di sini kita siap-siap belok ke arah kanan ya, teman-teman. Ya, di jalan ini juga mengarah ke wisata Pancuran 7 Baturaden. Ya, sebentar lagi kita akan melihat gapura selamat datang Baturaden. Nah, untuk ke Pancuran 7 teman-teman lurus masuk ke gapura wisata Baturaden ya. Nah, untuk ke Hutan Pinus kita belok ke arah kanan. Ya, di sini kita tinggal mengikuti jalur jalan ini saja ya teman-teman untuk menuju ke Hutan Pinus Limpak Uwus. Ya, saat melewati jalan ini teman-teman harus hati-hati ya, karena jalannya berliku, naik dan turun. Ya, bisa teman lihat untuk jalannya itu sangat berliku ya. Ya, di belokan kita juga harus hati-hati. Ya, di jalan ini teman-teman juga akan melewati beberapa tempat wisata lainnya. Ya, di sini kita akan melewati curug yang bernama Curug Pinang. Ya, curugnya dekat di pinggir jalan ya.
Ya, untuk teman-teman yang membawa kendaraan seperti roda 4 atau mobil juga harus lebih hati-hati ya, karena untuk ruas jalannya tidak terlalu lebar dan untuk belokannya juga terlalu sempit, jadi harus hati-hati kalau ada mobil yang arah berlawanan. Ya, sebentar lagi kita juga akan melewati wisata Batu Raden Adventure Forest.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.